Hello, where are you? Okay guys, so hari ni ya, seperti yang korang tengok hari ni kita akan Boy, nak pergi mana ni Boy? Ha? Syahrul balik Kelantan. Syahrul balik Kelantan? Dia kena buang ke? Apa yang terjadi sebenarnya ni? Apa yang terjadi? Adakah sebab Syahrul pencin? Ke dia ada buat masalah? Ha, masalah banyak. Bukan. Okay guys, so hari ni seperti yang korang tahu, kita akan menemani Syahrul untuk balik Kelantan. So, sebelum dia balik, Boy akan buat kacau Syahrul Nizam. Ya, kita akan kacau Syahrul Nizam sebab dia selalu konten dia kacau-kacau orang and kita pun nak juga kacau dia. So nak kacau apa, kita tengok je lah jagi eh. Sebab Boy yang akan hantar Syahrul ke KLIA. So Boy akan kacau dia lah. Okay, so tunggu apa lagi? Let's go! Okay guys, so sekarang kita berada kat luar, Syahrul kat dalam and kita nak pergi sorok lah beg dia kan. Dia dah siap lah beg dia kat belakang. Yes, yes, yes. Ah, hujan sana. Apa? Syah, kau tengok sini Syah. Nak sorok mana beg ni? Tepi tu dulu lah. So, kita akan ambil. Okay guys, so Boy dah sorok beg dia and kita akan panggil dia lah. Kata kononnya kita nak pergi gerak dah. So kita tanya barang dia apa semua, so dia akan cari. Okay, so let's go. Okay guys, so jom kita panggil Ru. Ni lah kawan kita. Kita akan buat vlog pergi ke KLIA tu lah. Vlog tu semua. Dah aku hantar demo. Vlog macam demo naik tinggi, naik grade. Vlog macam okay, Ru, so macam mana? Gitu. Kenapa Syahrul nak balik Kelantan? Aku kuat cara. Ni tu tak suka dengan dia kan. So barang semua dah siap dah? Ha? Barang semua sebab kita nak gerak. Siap, dah siap mal lagi. Ada dalam kereta. So jom kita tengok Syahrul nak balik. Jom balik. Wanda tengok kita balik. Wanda tengok kita balik. Jom. Tak boleh. Apa tak boleh? Kita balik. Tak kemini main lo. Sekejap, aku dekatkan kereta lah. Bagus Boy. Mana bagus? Cik tak nak ambil kereta kita kat akak kena ujian. Aku tak percaya kan lah kaya. Pemu lah. Wanu? Kina. Nak percaya kamu? Bro nak balik Gano je ujian ni. Pelat. Luar Gano, pelat pakai payung ada. Oh, hujan lepas lah. Ha, sudah. Tapi aku tak suka benang apa. Aku pun. Mendengar tak? Akak sedar dah. Sudah dah. Ha, sudah dah. Tengok, baik aku. Baik. Supaya kau tak kena hujan. Ribet dah. So, barang semua dah jauh. Okey lah. Kasut, tak ada bawa kasut. Tak. Tak ada bawa kasut. Balik Kelantan gila. Tak pakai sangat. Berapa? Okey, jom. Mesti lah. Lu barang mu dulu tak ada tinggal. Hujan. Okay guys, so sebentar kita tunggu Syahrul. Dia tahu dia buat apa, cari kabel. Apa? Tak ada bawa masuk lah. Apa? Ha? Bek apa? Bek pakai yen. Mana lah aku tahu gila hujan gila. Tak, sekejap. Tidak mahu. Tidak mahu. Tidak ada sanggup masa gitu. Sebab aku ambil kabel lagi dalam beg pakaian aku. Aku dah ada kabel. Lepas tu? Kabel ada dengan aku. Lepas tu? Beg tadi. Tak. Ada dalam kot. Beg dalam. Faham. Kita tak tahu manusia lalai. Begitu juga dengan solat. Manusia lalai dengan solat. Manusia lalai. Lalai. Tak ada tu. Ada tak? Ada. Tak ada. Duduk rumah ke? Mu tak bawa? Haa, aku bawa. Mu tak bawa je lah. Bawa je dia. Lepas tu? Nak cek dalam. Kau cek dalam kereta tadi. Haa, cek lah. Itulah.
Ular. Orang suruh letak molek, tak letak molek. Okay, dia nampak dia cari dalam kereta. Hujan-hujan guys. Kadang kesian juga kita tengok. Bila ada barang lah nanti. Ha? Ada barang aku lah nanti. Pasal? Barang-barang penting lah. Mu tak bawa kot. Pasal dia aku bawa apa? Malah aku tahu. Lepas tu nak kan? Kita nak balik dulu ke? Cek. Dia aku bawa apa? Lepas tu? Duduk mana? Kenapa kau senyum? Ha? Kenapa kau senyum? Mana aku senyum gila? Kenapa kau gila? Eh, aku ni nak buat vlog kan ni? Kamu suka Isha? Ya. Nanti jauh. Bapa pun suka? Jawa. Doraemon ni. Eh, tadi Mayak pun tak suka kau buat lah. Mayak balik. Buat ada buat ke apa? Tak ada. Mana ada? Tak ada dulu. Aku tak ada buat ke apa gila. Bapa gila. Lambat dah ni je mari. Bapa nak balik kan? Tak ada beg aku. Tak payah pakai beg tak apa gila. Mayak barang ke Kelantan. Transfer. Aku beli baju lain kat Kelantan. Tak ada. Aku tahu. Aku tahu umur wak. Aku buat mana? Mula ke mana, Isha? Aku pula. Aku nak ambil anak aku. Kau nak ambil anak aku. Aku rasa pendek. Aku nak ambil anak aku. Bogol lah, Isha. Mu tahu dah aku sorok situ gila. Aku tak ada sekmu. Lepas tu, mu rekod aku tadi ambil situ. Okay guys, so kita dah sampai. Ruh, sambung blok Ruh. Dah sampai. Sampai aku bodoh. Kita dah sampai kat KLIA. Sampai dah kita. Nak teman Syahrul. Bye. Bye, bye Syahrul balik Kelantan. Tak mana balik Ruh? Tak Kelantan dah. Kelantan dah. Kan dah pilihan Syahrul gitu. Kalau datang pun datang untuk hukum pun je. Hati-hati Ruh. Gitu lah sayang. Gitu. Okay guys, so sekarang kita dah dekat lah nak hantar Syahrul. Nak hidup dulu. Dah nak sampai, memang dalam airport dah. Tapi nak sampai. Ha, gitu lah. Mak you, mak. Aku beli sama dengan Lok. Ha, kerap dia. Cantik lah. Ha, tak ada. Ha, tak ada. Eh, janji. Ha, ni tak lawak, baik. Dah mak bodoh epok pun dekat dia buka emas. Mas mana Ruh? Mas. Gak, tengok mas mana Ruh? Gak tengok bol. Kutu mas. Hei kak. Hei. Mas mana Ruh? Mas mana? Gak ada ni apa? Bol. Ruh polis depan. Ruh polis depan. Penunggu. Tak sihat. Eh, nak flat tadi pakai baru. Eh, pelotok pun pakai mahal. Eh, mas Ruh, SOP Ruh, SOP. Eh, SOP pun mahal tu. Ini tak gua. Ini tak gua. Ya. Asyik ada polis. Saya ada polis, guys. Okay guys, so Syahrul pergi toilet. Boy dah sorok tu tunggu boarding pass. Carol, bye Rol. Bye. Bye bye. Eh, tapi aku punya tiket. Boarding pass aku. Mana kita? Eh, dengan mu aku suka pegang tadi aku nak masuk toilet gila. Ni suka nanti ni. Tak ada gila. Tak ada. Mana dia tak ada aku bagi kat kau. Tak ada gila. Masya-Allah. Eh, mu bawa masuk dulu kali. Mu ingat mu lupa patu aku yang kena. Aku ingat. Aku nak masuk toilet aku bagi kau pegang. Aku nak masuk toilet. Tak ada dulu ya Allah. Kenapa eh susah sangat percaya? Tak ada. Ni kau rekod aku tahu. Kat beg. Tak ada ya Allah. Waktu betul tu aku buat vlog gila. Terharu. Kau tahu lah kau buat vlog tapi kau tak rekod saja-saja. Tak ada. Cek molek kat tinggal toilet. Oh banyak piti Syahrul. Oh bayar. Tak ada tu. Mu try check toilet. Aku tak mau masuk. Serius-serius aku tak mau masuk. Lepas tu nak kan? No? Aku check kau. Ingat percaya kita. Kau ada. Aku ingat aku bagi kan kau. Tak ada gila. Tengok. Ya Allah budak ni. Tak ada. Tak ada. Kau tak dalam ni? Tak ada. Kau tak ada dalam ni? Ada. Tak ada ni? Ada. Tak ada. Ya. Dek aku ingat aku bagi kau pegang. Isha ni Isha? Bye!
Isa tepi tu, Isa tepi tu. Ha? Tepi tepi sebelah sebelah. Buat apa? Oh, duduk duduk. Wah, ada Isa curi yo. Isa curi mempunyai ru. Mana kau wewi demo pergi? Demo wewi Isa. Wah, ni Isa curi, Isa ru punya. Baru nak balik dah. Mana masa dia nak balik ya? Oh, oh, lolo, oh, lolo. Baru nak balik ru. Ya. Pintu apa? Pintu J. Mama yang ada masuk situ. Kira. Pintu J. Kalau. Anu, nanti lah. Kalau sampai dia ni lewat. Ah, okey. Kalau isyarat. Okey. Bos orang. Okey. Jaga idola aku malam. Ya. Jangan dijak selipar aku, selipar putih. Sebab baru dia, baru. Baru. Ye. Ha. Okey guys, so begitulah kita dah hantar Syarul. Hantar Syarul balik Kelantan. Untuk pengetahuan, Syarul balik selama 3 hari 4 malam. Tak, 2 hari 3 malam. 2 hari. Eh. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam and dia akan baliklah hari Ahad ni. Sebab cuti Cina baru. Cuti hari raya Cina. Cuti tahun baru Cina. Hari raya Cina. Tahun baru Cina. Okay, so dia akan balik. And kita Syarul tak ada selama 3 hari ni. Ah. Sunyi gak Syarul kadang. Cuma gitu nak buat kan. Okey. Setiap orang akan balik ah. Moga Syarul selamat sampai and gitu dia nak buat surprise bini dia. Tak malam mau balik atas flight tu. Okey. Syarul, sampai jumpa kena Syarul. Okey guys, so sampai jumpa pada next episode. Korang komen boy nak pergi mana pula lepas ni. And bye-bye. Bye-bye, gila. Bye.